Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una umatih wa farij anal humum al humum ya hayu ya gayum nawaita ta'aluma wa ta'alim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wal tazkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah taala. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lakum fid darain amin. Faslun fi at-tabkiri fi al-qira'ah wa fi nafyi al-hasadi wal 'ujubi wa yanbaghi an yubakkira bi qira'atihi 'ala asy-syaikh awwal an-nahar. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها وينبغي أن يحافظ على قراءة محفوظه وينبغي أن لا يؤثر بنوبته غيره فإن الإيثار بالقرب مكروه بخلاف الإيثار بحدود النفس فإنه محبوب. فإن رأى الشيخ المصلحة في الإيثار في بعض الأوقات لمعنى شرعي فأشار عليه بذلك امتثل أمره. فصل ini menjadi fasal yang terakhir di bab keempat, yaitu membahas tentang fit tabkir fil qira'ah, belajar waktu pagi. Sebagaimana kita ketahui, waktu pagi ini adalah waktu yang mulia, khususnya antara sholat fajar subuh sampai dengan terbitnya matahari. Sehingga dikatakan oleh para ulama, bila kita ingin mengganti kebaikan, ibadah, ketaatan yang tertinggal di usia yang lalu, di umur yang berlalu dari kehidupan kita, itu diantaranya maksimalkan dan manfaatkan waktu setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari. Kalau para salaf, mereka itu memanfaatkan setiap waktunya, siangnya, sorenya, malamnya, paginya, sehingga waktu mereka terisi dengan kebaikan, ketaatan, terisi dengan sesuatu yang mulia, yang istimewa, yang dapat sangat mendekatkan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Nah, sedangkan orang-orang seperti kita ini sampai saat ini masih belum dapat memanfaatkan waktu luang, masih belum bisa, masih belum menghargai atau menggunakan waktu luang untuk benar-benar melakukan perbuatan yang paling cepat untuk mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, perbuatan yang paling cepat mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya tidak lain kecuali melalui al-ilm, ilmu. Ini caranya yang paling cepat. Cara yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya adalah lewat ilmu. Karena itu para salaf terdahulu, para ulama terdahulu,
mereka selalu ilmu dan ilmu. Ilmu dan ilmu. Kenapa? Karena itu yang memang yang paling dekat, yang paling cepat. Ibarat jalan itu jalan yang paling pintas sudah, sehingga mempercepat kita untuk sampai ke tujuan. Lah kita enggak. Waktu luang masih rencana, rencana, rencana. Dan sudah beberapa tahun rencana tidak berjalan, hanya rencana. Terkadang hampir game over, belum berjalan juga rencana itu. Lah ini kurang memanfaatkan. Kan? Lah dengan waktu antara terbitnya fajar atau setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, bila kita manfaatkan dengan kebaikan ketaatan, dengan Quran, dengan aurat wirid yang diajarkan oleh para salaf, kemudian dengan ilmu, maka benar-benar dapat menggantikan yang tertinggal. Menggantikan yang tertinggal. Sehingga yang tertinggal itu banyak yang kita kejar, banyak yang kita raih. Sehingga ketika mati, ya sisa sedikit lah yang belum kita kejar, yang belum terkejar. Daripada enggak, makanya jangan biasakan tidur di waktu yang mulia, ya, seperti setelah sholat subuh sampai dengan terbitnya matahari, dan itu tidak dilakukan sama sekali oleh para salaf. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Burika li ummati fi bukuriha." Katanya Rasulullah, umatku ini diberkahi di waktu paginya. Ya, umatku diberkahi di waktu paginya. Nah, karena itu kita dianjurkan apa? Yang bari an yubakira biqiraatihi ala syekh awalan nahar. Dianjurkan kita untuk belajar kepada guru di waktu pagi, artinya pertamanya siang. Kalau nah, kita ke Hadramut itu habis sholat subuh, habis membaca wirid, itu langsung taklim. Langsung taklim. Karena terkadang ketika siang itu kegiatannya lain. Mungkin di antara mereka ada yang bekerja, di antara mereka ada yang berdakwah untuk datang ke tempat-tempat, dan yang lain sebagainya. Sehingga waktu pagi mereka itu setelah menjadi tawirid atau yang lain sebagainya, mereka ngajar sampai dengan terbitnya matahari. Yang bisa kita saksikan di antaranya yang bisa kita lihat, Hai Umar. Lihatlah Hai Umar. Mau di Tarim, mau di luar Tarim, di dalam Hadramut, Yaman, ataupun di luar Yaman, setelah sholat subuh, setelah wirid, apa yang dilakukan? Alim. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Kalau sekarang kita bisa saksikan live-nya itu. Di Tarim, taklim. Kalau datang ke luar negeri, misalnya berangkat ke luar negeri, taklim. Habis sholat subuh, baca wirid, wirdul latif, setelah itu taklim. Di Indonesia juga sih seperti itu. Kalian yang mungkin kemarin bisa ngelihat di Solo, lihat. Nah, habis sholat subuh, masjid segaf, taklim. Waktu di Jakarta juga seperti itu, dan yang lain sebagainya. Memang seperti itu mereka taklim. Kenapa? Setelah terbitnya matahari, mereka istirahat sebentar, lalu mereka memiliki tugas yang lain yang mereka lakukan. Mungkin yang ngarang kitab melanjutkan karangannya, mungkin yang mengajar di tempat-tempat, mereka mengajar di tempat-tempat tersebut, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, makanya kita semestinya, seharusnya itu datang di waktu pagi untuk belajar, ya, kepada guru. Untuk apa dianjurkan untuk waktu pagi? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya berdoa kepada Allah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Doanya Nabi. Nabi bersabda, Allahumma ya Allah, barik berkahilah
li umati untuk umatku fi bukuriha di waktu paginya. Doanya Rasulullah. Kita terkadang ngejar doanya kiai, doanya ulama, doanya wali. Ini doanya Rasulullah. Apalagi kita didoakan tanpa didahului dengan kita memintanya. Ini doa yang ikhlas berarti. Sebelum kita meminta sudah didoakan. Apalagi kita minta pasti didoakan sama Nabi. Jadi Nabi sudah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita umatnya. Makanya Allah mabarik li ummati fi buku riha. Lah kalau kita tidak memanfaatkan benar untuk meraih doanya Nabi ini, rugi kita. Rugi dunia dan rugi akhirat. Rugi zahir maupun batin. Kenapa? Doanya Nabi. Sia-sia, ini kita sia-siakan dengan tidur. Nabi berdoa ini, kita sia-siakan dengan tidur. Na'udzubillah min dzalik, rugi kita. Nah, karena itu dianjurkan waktu pagi. Kemudian wayang bagi an yuhafidhu ala qiraati mahfudzih. Semestinya seorang murid itu menjaga selalu membaca mahfudzih yang telah dihafalnya. Di pelajaran-pelajaran yang lalu itu tidak dilupakan tapi selalu dijaga dan diingat. Karena pelajaran itu, pelajaran apapun, mau itu nahwu, mau itu fikih, mau itu hadis dan lain sebagainya, satu dengan yang lainnya itu berhubungan, saling mengikat, ya, saling mengikat, saling terikat. Lah kalau kita melupakan yang sebelumnya, mempelajari yang setelahnya, kebingungan. Ibarat mendapatkan surat, lembaran yang satunya hilang. Apa iki sak durungi? Bingung. Kok tahu-taunya di sini seperti ini? Lah sebelumnya apa yang dia ceritakan? Kan gitu. Lah misalnya itu produser mau buat film bingung, ya apa sak durungi kok iso moro-moro kok ngene. Lah ilmu juga gitu, berhubungan. Ayo misal contoh. Belajar Safinatun Najah. Kemudian nanti belajar Muqaddimah Hadramiyah. Safinah dengan Muqaddimah Hadramiyah ini berhubungan. Beda kitab. Satu jenis fikih. Beda kitab, tapi berhubungan. Yang ada di Safinah juga ada di Muqaddimah Hadramiyah, dan di Muqaddimah Hadramiyah ada tambahan yang tidak ada di Safinah. Lah jangan kemudian mengatakan, lah kalau gitu ya langsung Muqaddimah Hadramiyah aja, kan sama yang ada di Safinah ada di Muqaddimah Hadramiyah. Benar seperti itu. Akan tetapi biasanya kalau sudah sama pembahasannya yang disampaikan gak mungkin sama dengan yang ada di Safina, berbeda. Karena apa? Berbeda kelasnya. Matematika itu sama, sampai kapanpun sama. Satu tambah satu, satu kali satu, satu bagi satu, satu kurangi satu, sama. Tapi cara pembelajarannya antara TK ke kelas satu, dari kelas satu kelas dua, gak sama. Beda. Cara pembelajarannya sudah enggak sama, berbeda. Nanti meningkat. Apakah itu enggak ada? Ada tetap. Lah kalau mereka tidak mengetahui yang dasarnya daripada matematika, bagaimana ia bisa memahami yang di atasnya? Sulit untuk memahami yang di atasnya. Mau enggak mau apa? Ini jangan dilupakan. Nah, seperti Safinah tadi itu. Safinah itu enggak bisa ditinggal. Karena itu adalah dasaran. Nanti kamu ketika naik ke Muqaddimah Hadramiyah, lah Muqaddimah Hadramiyah itu ibarat slope yang ada di atasnya pondasi. Safinah ibaratnya seperti pondasinya. Muqaddimah Hadramiyah ibarat slope-nya.
Lah, ini kan mengikat antara pondasi dengan slope, terikat, terhubung, tidak tertinggal. Nanti ketika naik kelas, apa kitab setelahnya di atasnya juga gitu. Itu seperti batu bata yang tersusun, yang terikat satu dengan yang lainnya. Lah itu harus diingat selalu, enggak boleh ditinggal. Oh, karena belajar kitab ini yang ini ditinggalkan. Karena belajar kitab ini yang ini dilupakan. Enggak. Harus tetap terus diulang. Harus diulang. Enggak seperti memori loh akal kita ini. Kalau memori full, untuk menambah ya harus hapus yang enggak kamu perlukan, hapus atau pindah, baru kamu tambah yang baru. Kalau akal kita enggak, Allah memberikan lebih hebat. Enggak akan full. Apapun yang kita terima, apapun yang kita dapat, enggak mungkin full. Kalau full, bingung seperti Imam Bukhari. Imam Bukhari hafal hadis berapa? Belum yang lainnya. Hadisnya aja berapa? Belum yang lainnya. Lo bukan hadis tok, qala Rasulullah gitu enggak. Sak perawinya an Rasulillah. An Rasulillah. Sak perawinya lah, kalau kita kan enggak qala Rasulullah. Itu pun kadang lupa-lupa. Belum hafalan yang lainnya ini. Apakah full? Enggak full. Tidak full. Itu akal manusia karena yang membuat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak boleh dilupakan yang sebelum, yang setelah, apa yang sebelumnya terus dijaga, diperhatikan, diingat. Apalagi kalau kita mau belajar kepada guru. Jangan sampai guru menjelaskan ini ada di pembahasan kitab yang sebelumnya, tapi ditanya enggak ngerti. Ditanya lupa. Loh gimana coba? Enggak ngerti itu enggak masuk akal. Karena apa? Semestinya ketika kita belajar jangan lewat atau nambah pelajaran kecuali yang kita pelajari itu benar-benar matang, benar-benar paham, benar-benar mengerti. Baru berpindah. Karena ini ilmu agama, bukan seperti ilmu umum, lewat, 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 yang penting nanti akhir ujian dapat ijazah, wes, beres. Tapi kalau ilmu agama enggak, jangan sampai kita melanjutkan kecuali yang sebelumnya benar-benar kita pahami, benar-benar kita mengerti, baru kita lanjut. Sekarang kan enggak kebanyakan yang dibahas di Safina atau di Mukaddimah Adromi, baru mancik ini ke Mukaddimah Adromi, yang di Safina sudah hapus. Seperti file yang enggak kita perlukan. Lu tak pikir anu tak perlu tak hapus sama mana. Tak ganti file baru. Nah, kalau sepalu seperti itu ya hilang kabehnya. Paham ya? Nah, jadi harus wa yanbaghi an la yu'thira binawbati ghayrahu fa inal itara bil qurab makruh bi khilafil itar bi hududin nafas. Tidak semestinya kita ini mendahulukan yang lain di waktu jam kita belajar kepada guru. Jangan mendahulukan yang lain kalau itu jam kita. Jam kita, saat kita belajar, jangan kita dahulukan yang lain untuk menggantikan waktu kita kepada guru. Kenapa? Karena itsar di dalam kebaikan, ketaatan itu makruh. Nah, kalau itsar di dalam hal duniawi atau nafsu nah itu mahbub. Itsar itu kan bagus ya. Bagus. Itu adalah menjadi sifat yang mulia. Sehingga Allah sifatkan para sahabat di dalam ayat Al-Qur'an wa yuthiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Para sahabat itu mendahulukan, mementingkan yang lain daripada dirinya walaupun mereka dalam keadaan butuh. Dalam apa? Dalam makanan, dalam minuman, dalam yang lain sebagainya. Akan tetapi, kemuliaan di sisi Allah, kedudukan yang sangat tinggi, tidak itsar mereka.
justru mereka berlomba untuk mendapatkan, berlomba untuk meraih. Nah, perlombaannya beda dengan di dunia. Kalau di dunia perlombaannya ada yang juara satu, ada yang juara dua. Berarti yang juara satu mendapatkan lebih banyak, yang juara dua tidak. Kalau ini enggak, masing-masing bisa menjadi juara satu. Terkadang juara satunya bukan satu tapi banyak. Bahkan terkadang yang sebelumnya bisa nyalip yang apa, yang setelahnya bisa nyalip yang sebelumnya. Ya? Kenapa? Kemuliaan yang disediakan oleh Allah itu bagi siapapun yang bisa melakukan yang sama atau lebih. Karena itu Allah perintahkan apa? Fal yatanafasil mutanafisun. Ayo berlomba, katanya Allah. Dalam ayat yang lain, sabiqu ila mawfiratin min rabbikum. Berlomba. Tadi perintahkan oleh Allah untuk berlomba melakukan kebaikan, ketaatan yang bisa memberikan kedudukan yang sangat sangat tinggi. Perintahkan untuk berlomba. Nah, karena itu enggak boleh kita isar di sini. Makro. Bukan enggak boleh, boleh, tapi makro. Tapi kalau dalam hal duniawi, ada orang yang mau memberi kita, kita dahulukan, enggak, jangan saya, dia dulu aja. Enggak masalah. Itu bagus. Ada yang mau ngasih makanan, jangan, saya masih ingat, alhamdulillah, padahal lapar. Dia ngomong, kasihkan saudara saya itu aja, dia belum makan, padahal sama belum lapangannya, tapi mendahulukan, bagus. Nah sekarang umumnya kita enggak, kalau dalam ketaatan, ithar. Kalau mau sampein aja, soft depan, sholat misalnya, rugi kamu. Makro itu, kecuali yang kamu majukan itu orang lain yang layak di tempat itu, baru kamu di belakangnya imam, belum ada orang yang faham, yang mengerti. Di antara yang hadir kamu yang lutung lah, yang lebih, yang lumayan. Tapi kemudian ada yang datang, kamu dahulukan dia untuk maju. Nah, itu bisa, enggak apa-apa. Kenapa? Waktunya memang tepat, sesuai. Kalau enggak, podo-podo sama-sama kamu kemudian itu aja yang maju, anak di belakang, keliru itu. Itu lah isar, itu isar yang keliru itu, makro itu. Paham ya? Akan tetapi kalau seorang guru melihat adanya maslahat di dalam isar di waktu-waktu tertentu, karena syar'i, karena syariat ya, gurunya melihat ini ada maslahatnya dalam itsar. Dalam keadaan tertentu, sesuai syariat misalnya. Fa asyara alaihi bidzalik, lalu gurunya tadi itu mengisyaratkan kepada muridnya hal tersebut. Imtathala amrahu, mau enggak mau murid menjalankan perintahnya. Contohnya apa? Ada majelis ini duduk. Datang seseorang. Lah orang yang datang ini misalnya dimajukan duduk di depan dengan tujuan syar'i, bukan yang lain, bukan duniawi, tapi ada maslahat, ada kepentingan atau kebaikan yang terjadi dalam itsar kepada orang tersebut dengan memajukan di depan atau yang lain sebagainya. Lalu gurunya mengisyaratkan kepada muridnya untuk pindah, menempatkan dia di depan. Nah, murid mentaati perintah gurunya. Kenapa? Gurunya melihat adanya maslahah. Mungkin orang itu enggak tapi mendengar, enggak tapi bisa fokus kalau di belakang. Sedangkan muridnya bisa. Nah, juga ini berarti ada maslahah dalam syar'i. Tidak, enggak apa-apa. Itu pun dicintainya. Nah ini sebagian daripada fasal yang terakhir di bab yang keempat. Nah insya Allah akan kita lanjutkan masih di fasal yang terakhir ini di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kehidupan kita berkat doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan keberkahan yang kita raih dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan kita orang-orang yang dekat kepadanya, dekat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam,
dan menjadikan kita orang yang terus dapat berusaha meningkatkan kebaikan ketaatan dan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.